kita lihat apakah yang terkini pada hari ini. Banyak sebenarnya berita-berita yang kalau kita baca, rasa macam nak share semuanya. Tapi kalau kita tengok, ada satu berita dekat depan utusan Malaysia di mana anak yang abang ibu bapa akan didakwa. Di mana ada RUU Warga Emas perlu peruntukan undang-undang untuk mendakwa anak-anak yang mengabaikan ibu bapa. Kan? Dan ada nak cakap pasal definisi pengabaian ibu bapa ni, dia ada macam-macam. Dia ada yang menghantar ibu bapa pergi ke pusat jagaan. Ada yang tidak mengambil kisah langsung mengenai ibu bapa. Ada yang tidak memberikan orang kata apa, duit pembelajaran kepada ibu bapa yang tidak larat untuk bekerja. Ya, sokongan yang boleh dikatakan seperti mana tiada, dan juga di Kosmo berkenaan dengan penjagaan ibu bapa juga, ada dikatakan di sini potong gaji anak yang tidak mahu jaga ibu bapa sendiri. Kerajaan setuju cadangan ambil tindakan terhadap mereka yang hantar orang tua ke pusat jagaan. Dan juga tentang keluarga ini, ada juga yang keluarga dadah. Yang gamak, ditemukan di Alor Stars. Saya baru baca tadi, dia kata ada suami ni, dia nak melepaskan gian. Dia ajak isteri dia sekali supaya dapat melepaskan gian sama-sama di rumah. Dan mereka lepas mengambil dadah tersebut, siap berhibur, kan? Dan buat perkara-perkara yang tidak patutlah. Tapi itu antara berita-berita yang berada di muka depan Kosmo dan Utusan Malaysia yang anda boleh baca hari ini.